Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatu Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan mengaktifkan ya kartu dari Honis ya. Ini baru datang kartunya. Dan oke, kita buka aja. Lalu gimana sih cara mengaktifkannya? Itu sangat mudah ya, jadi kita tinggal scan barcode aja ya. Tapi jangan lupa kalian juga harus membuka aplikasi Honis dulu ya. Jadi di Play Store di download dan login dengan biometrik sidik jari. Oke, kita buka aja nih. Kita buka apa aja sih isi yang ada di dalam kartu ini. Ini amplop ini kartu itu. Ada di amplop ini apa aja? Nah, oke, kita buka. Nah, oke, gitu. Nah, nah ini ada tulisannya scan untuk aktifkan, ini scan barcode ini ya. Jadi scan barcode ini untuk mengaktifkan. Oke, kalian bisa lihat di sini untuk petunjuknya. Dan ini sangat mudah ya. Jadi buka aplikasi Honis-nya, setelah itu klik aktivasi pada banner-banner atas yang ada di apa namanya aplikasi Honis itu. Lalu scan QR code yang dikirim bersama dengan kartu kamu, scan ya. Nah, nanti setelah scan maka siap digunakan. Itu cuma 4 langkah. Buka aplikasi Honis, klik aktivasi, scan QR code, lalu aktif kartunya. Oke, itu aja sih tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini. Jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.